Di situ terlihat atau tidak di layarnya? Terlihat. Sudah terlihat. Terlihat. Dah. Sebentar ya. Nah, itu baik trik pembagian cepat. Sebelumnya kalian bisa loh pembagian? Bisa. Pembagian. Nah, bisa. Okay. Nah, bisa. Contoh ya. 10 bagi 2. 5. 5. Ya. 15 bagi 5. 3. Itu kalau angkanya ya kecil ya. Angkanya kecil kalian bisa. Sekarang ini ada contoh, carilah hasil dari 49 dibagi dengan 7. Kalau 2 dua digit bagi dengan 7, itu kalian biasanya percakapan seperti apa? Pakai cara pistol ya? Nah, ini cara cepatnya seperti ini ya. Jadi sebelum belajar itu kalian siapkan dulu bukunya, alat tulisnya, dan jangan ada yang berbaring ya. Kalau ada yang berbaring nanti dikeluarkan. Nanti kalian diberikan kesempatan untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Oke. Sudah siap? Nah, ini kan contohnya seperti ini ya. 49 dibagi dengan 7. Kalau 49 dibagi dengan 7, ini caranya seperti ini. Kita perhatikan angka yang ini, yang satu di sini. Ini angka berapa? 7. 7 ya. Kalian coba, angka 7 itu kalau mendekati 10, berapa angka lagi? 10 dikurang 7 berapa? Kurang 7, 3. Nah, intinya makanya kita harus angka di sini ya, angka di belakang ini harus mendekati dengan angka 10. Ya, dia harus mendekati angka 10. Iya, mendekati angka 10. Maka berarti ya, karena 3 ditambah 7 adalah 10. Nah, kalau sudah kita tahu nih dari angka 3, tinggal kita tambahkan aja. 4 ini kita tambahkan dengan berapa? Ketika 3 adalah 7. 7. Hasilnya itu 49 7 dengan 7. Ya, jadi ini kurang lagi. Berapa angka lagi? Ibu, kurang jelas, Bu. Sudah jelas semuanya? Itu kurang jelas, Bu. Ada yang mau bandar tuh. Bu, ada yang mau bandar, Bu. Kalau ya, Ibu menjelaskan itu jangan ada bantuan. Kita berikan pertanyaan. Ibu ulangi. 49 kita bagi 7. Cara yang pertama, kita perhatikan angka 7. Angka 7 itu harus mendekati angka 10. Kenapa? Oh, ternyata 3. 10 kurang 7, 3. Ya. Kemudian, angka 4 yang dibagi ini, kita dengan 3. 4 ditambah 3, adalah 7. Sudah, jawabannya 7.
Kalau mau membuktikan tinggal kayak gini aja. Kalian tinggal kalikan aja bahwa 7 dikali 7 apakah benar hasilnya 49? Benar atau salah? Benar. Ya. Benar. Jadi kalian perhatikan angka di belakangnya. Angka dengan angka di belakangnya berapa? Kemudian kita tambahkan saja ya dengan angka yang di depannya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau kita soal selanjutnya. Nah, itu soalnya seperti ini. 48 dibagi dengan 6. Terdapat tadi apa? Ada ingat? Kita harus mendekati dengan itu 6 ini. Berapa? Dia harus mendekati 10. Kalau 10 dikurang 6, hasilnya adalah? 4. Ya. Jadi selanjutnya? Kurang jelas, Bu. Oke, yang lain masih kurang jelas ya suaranya ya? Lumayan. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 4. Angka yang di depannya kita kalikan dengan 4 hasil pengurangan tadi. Berapa? Bukan kali tambah. 4 ditambah 4 berapa? 8. 8. Betul enggak 6 kali 8 pasti 8? Iya, benar. Ya. Benar. Mendekati 10 itu perlu angka berapa? Adalah 3 ya? Ya, 3. Kalau dia mendekati 10, kita perlu angka 3. Kemudian apalagi? 5. Kita perhatikan angka di depannya. 8. Itu ya kode. 5. Kita tambahkan dengan 3. Maka hasilnya ada 8. 8. Udah ya? Dari soal 1 sama soal 2, ada masih bingung? Sebelum kita lanjut ke soal yang nomor 3. Itu nomor 3 atau nomor 4, Bu? Itu salahnya nomor 3 ya. Itu salah tulis berarti tuh. Ini seharusnya nomor 3. Oke, nomor 1 sama nomor 2 ada yang tanyakan dulu? Enggak. Enggak. Oh. Ada. Ada. Lanjut ke nomor 3. 7. Oke. Nah, ayo. 7. 3. Kada jelas, Bu. Berapa angkanya? 3. 3. Burik. 3, oke, pintar. Apalagi? Tinggal kita tambahkan. 6 kita tambah dengan 3. Berapa? 9. 3 adalah? 9. 9. Maka jawabannya adalah? 9. Kalau ratusan emang, Bu? 9. Nanti dulu ratusan, kita masih ya ini ya. Ini perlu ada syarat ya. Kalau seperti ini, pakai syarat. Artinya, angka penggedenya itu hanya boleh di atas 6. Ya, 6 termasuk 7, 8, 9. Kalau di bawahnya, nanti ada lagi caranya. Ya. Di atasnya, Pak Bu. Di atasnya ada nanti caranya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang penting, boleh dicatat atau di-screenshot kalau yang punya HP ya. Lanjut aja. Atau yang masih bingung, boleh tanyakan. Bagian mana bingungnya? Nanti biar diulangi. Lagu ini sudah dicatat yang penting. Kalau lagu dicatat boleh. Sudah biasa. Lanjut.
Lulusnya rencet gue. Tadi, ya? Soalnya 81 dibagi dengan 9. Oke. Oke. 9 mendekati yang 9. Baba. Satunya angka? Dari ini deh. 1. Ya, kemudian apa tadi? Ditambahkan. Iya, pintar. Tambahkanlah dengan 1. Berapa 8 tambah 1? 9. 9. Benarkah 9 kali 9 81? Ya, benar. Benar. Ya, kita cara biasa kalian mengerjakan cara apa? Cara pistol ya. Cara apa biasanya itu ya? Garis lurus. Kalau satuan banyak dihafal. Oke, selanjutnya 56 dibagi 8. Angka yang menjawab 2. Oke. Ya, 7. Jadi tambah. Tambah. Kan sampai 1 menit. Kemudian 72 dibagi 9. Angka yang mendekatinya adalah 1. Lalu 1 kita tambah dengan 8. Mungkin ada yang beberapa yang sudah hafal. Kalau yang sudah hafal sudah ingat seperti ini. Nah, ini untuk pembagian, karena bagiannya bisa pembagian 10 ya, dibagi dengan angka 10 biasanya ya. Udah, Bo. Kelas kan biasanya sulit ya. Benernya ini mudah. Kelas 2 bisa dah, Bo, ini, Bo. Tinggal kita coret. Lah, Bo, ya, lah. Mungkin merasa bingung gimana caranya nolnya yang kita coret ya. Ketika pembagiannya 10, nolnya ada 1. Setelah 1 nol di sebelah sini, 1 nol di sebelah sini. Sisanya angkanya 2 sama 1. 2 bagi 1 adalah 2. Ya. Kemudian ini, tinggal coret aja. Satunya dicoret karena dia 1 aja. Ini juga coret, maka hasilnya adalah 10. Oke. Okay. Ini untuk kelas 25. Di lokus-lokusan ya. Lokus-lokusan dibagi 10, dia bingung. Jangan 2 ya. Jadi 1 juga di sini. Angka hasilnya ya, sisanya nih berapa angka sisanya? 25. Maksudnya adalah 25. Untuk kelas 6 ini sudah bisa ya. Udah easy okay. Banget deh. Ada dulu ditanyakan untuk kelas 3, kelas 4 yang masih bingung? Ada. Ini ngasih pembagian yang dibaginya lebih dari 10. Oke, yang dibaginya misalnya lebih dari 10. Ini lebih dari 10. Nah, ini deh. Mudah banget. Soalnya terlalu mudah, Bu. 15 gitu, Bu. Oke. Terlalu mudah, Bu. Ini kan nolnya ada 2 ya. Sebenarnya ini juga nolnya 2. Hasilnya berapa? Ya, ini coret juga ya. Jadi nanti gak usah bingung ke kelas 3 sama kelas 4. Maka sisanya angka berapa? Nah, ini juga coret nih. 23. Iya. 46. 46. 46. Oh, lancar. Iya, lancar. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Oke, lanjut. Karena terlalu mudah, jadi agak cepat ya ini ya. 34 dibagi dengan 2. Baginya masih kecil sih. Ya, 34 dibagi dengan 2. Kilometer dibagi 2, kok berapa? Dan misalnya
Udah ya. Tapi di sini kita pakai gini aja, nggak perlu kita itu. Seperti ini aja caranya ya. Ini kan 34 dibagi 2. Oke, sebelum ke sini coba dulu. Kalian harus latihan bagaimana yang istilahnya bisa. 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 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Jadi bisa kan? 15, Bu. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Berkoma. Koma. Kita nggak perlu membicarakan koma, ya. Ada istilah koma karena kita akan membicarakan tentang bilangan bulat. Ketika hasilnya, ketika pembagiannya seperti ini, ya, 5 dibagi 2, yang mendekati itu angka berapa sih hasilnya? Jangan lewat. Kalau 5 dibagi 2, kalian mengatakan hasilnya adalah 3, coba aja buktikan 3 kali 2, 6. 5 dibagi 2, yang mendekatinya adalah 2. 5 itu dari mananya, Bu? Apa? 5 itu dari mananya? Ini kan Ibu misal dulu, karena kalian harus latihan. Oh, iya, iya, iya. Ya, oke. Nah, misalnya, apa? Kalau 5 bagi 2 itu hasilnya, kemungkinan berkoma, ya, jadi kalian gini aja. 5 bagi 2, yang mendekati angkanya adalah 2. Ya, karena 2 kali 2, 4. 2,5. 4 dibagi 3. Jawabannya berapa? 1. Ya, bagi 2, bukan kali ya, bagi 2, 1. Saya sebut aja, sisanya ada bilang, sisanya, baku cek. 1, ya, gitu. Lagi, karena kalian harus ini, harus di sini. Misalnya lagi 9 dibagi dengan 5. 9 bagi 5 berapa? Yang mendekati? 1. Sisanya berapa? Kalau kita tunggu 1, 4. Jadi nanti bingung cari sisanya, gini aja. 5 kita kali dengan 1, hasilnya adalah 5. Kan di sini 9. Maka 9 kita kurang dengan 5, maka sisanya adalah 4. Gitu. Bisa ya? Kali lagi. Misalnya 12, 5, berapa 12 bagi 5? 2. Sisa berapa? Oh, sisa 2. Sisanya adalah, iya, sisanya 2. Gitu ya. Bisa ya untuk sisa 2. Nah, kita buktikan lagi. 5 dikalikan dengan 2, ternyata kan 10. Di sini ada 12, maka sisanya adalah 2. Kita nomor 1 mengerjakannya dari puluhan. 34 yang puluhan yang mana? 34. Ini omongnya ya. Oke ya. Oke ya. Ya, kita bagi dulu 3 kita bagikan dengan 2 berapa Pak? Yang mendekati 17. 17. 17. 3 bagi 2 1 ya. 3 bagi 2 1. 17. Makanya di sini kemudian ini kan 1 ya. Ini kalian nyebutnya 14. Oh iya. Di belakangnya ada angka. 14 bagi 2. Eh, tadi ada tengahnya ini. Terus jawabannya seperti ini. Ya. 1 ulangi lagi. 3 dibagi 2, 1. Ternyata ada sisanya lagi 1. Jadi kita disamakan dengan 4. Ini kan jadinya 14 ya. 4. Dibagi lagi dengan 2, dapatlah 7. Hasilnya 7. Nomor 2. 5 dibagi dengan 3.
Kita cari dulu, lima kita bagikan dengan tiga berapa? Satu. Sisanya berapa? Dua satu bagi tiga, tujuh. Dua satu bagi tiga adalah? Tujuh. Nah, terus sama hasilnya, tapi angkanya berbeda yang dibagi dengan empat. Lima dulu, kita bagi dengan empat, berapa? Satu. Empat belas, ya. 16. 16 dibagi 4 adalah 14. Jawabannya ya. 6 dibagi 5 12. Oke, 5 dibagi 6 dibagi 5 itu 1. 13. 12. 13. Seperti itu ya. Satu dulu. Tulisan dari kayak tadi ini 15. Satu di sini nomor 3 itu posisinya sebagai 16. Itu ada di sini. Ada? Ya, paham. Oke, boleh jadi siapa kita beli? Ini bagian mana? Tulis dulu boleh? Cari waktu dulu sebentar ya. Masih bingung, tanyakan aja ya. Puluhan dibagi dengan satuan. Sekarang ada ratusan dibagi dengan satuan aja. Nah, itu angkanya 372 dibagi dengan 2. Caranya sama. Nih, berikan contoh dulu. Caranya sama seperti tadi, satu-satu dulu kita jalankan. Dari yang 3 dulu. 3 kita bagi dengan 2. 1. Ya, 3 bagi 2 yang berikutnya adalah 1. Sisanya adalah 1. Nah, ini jadi angka berapa nih? 1 sama 7? 17. Oke, pintar. 17 kita bagi dengan 2. Yang mendekatinya adalah 136. Yang mendekatinya adalah 8. Ternyata sisanya berapa lagi nih? 1. Satu lagi. Oke. Kemudian itu adalah 12 ya. 12 kita bagi 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 156. Oke, mudah ya. Iya. Nah, ya, aja enggak perlu kita pakai itu apa? Ini biasanya kalau menyebutkan ini cara apa? Nah, itu cara apa namanya? Betimbang. Nah, itu biasanya kalian panjang ini bagi lagi, ini dapatnya satu kuah dikurang lagi panjang sampai ke bawah ya. Lihat banyak kan coretannya, sedikit kan coretannya, sedikit aja, 1, 2, 3, 4, 5 coretan saja. Paham yang kalian satu? Kalau masih bingung, misalnya yang ribuan bang. Ribuan nanti dulu sabar. Kemudian ada angka lagi yang nomor 2. 4. 16. 1. 62 dibagi dengan 3. Iya, coba. 3 pertama berapa? 1. 4 bagi 3 10. Sisanya juga ada
Satu. Satu. Kita sambung. Kalau di 16 nih, jadinya apa? 16 ya, 1 sama 6, 16. 16 bagi 3? 5. 5, 5, 5. Kalau 5, satu lagi. Satu. Itu di mana kita kan lagi supaya kada mati. Bagi 3. 3, 3. 4. Eh, 4. Nah, sudah. Maka jawabannya adalah 154. Iya. Yang nomor 3. 565 dibagi dengan 5. Satu tiga, lima dibagi 5 ternyata 1. Gak ada sisanya, gak usah kita tulis, gak ada sisanya. Kemudian 6. Satu. Tiga. 15. Ya. Iya betul, 15 dibagi 3. Kamu enggak jawabannya kan yang lain? Oke. Okay. Dari di sini ada yang tanya kan? Tadi ada yang nomor apa? Ribuan. Ribuan boleh. Ini dulu paham enggak? Paham. Oke, yang lain catat dulu atau di screenshot dulu. Jadi ini satu-satu ya, kita satu-satu angkanya. Dari empat ada yang tekan, kalau ada sih, tekanlah di atas. Dibagi puluhan, tamu. Iya, nyaman-nyaman. Bagi puluhan sama aja. Misalnya bagi puluhan sama aja. Oke ya, Pak. Sama, Pak. Nih, lu harus catat angka yang enggak bilangan. Pembagiannya tuh, itu. Pembagiannya tuh, itu puluhan. Gak ada yang berkoma ya. Kita harus berat. Coba dulu nih kalau nya. Dengar membagi satuan. Tapi di sini. Bilang bagi 5 yang mendekati adalah 1. Kemudian sisanya berapa? 4. 4. 4. Oke, pintar. 4. Lalu 4 sama 6 itu kita sebut sebagai 46. 46 kita bagi dengan 5. Berapa? 46 bagi dengan 9. 5. Yang mendekati 3, 4, 9, 5. Eh, berapa? 46. Sisanya berapa? 46 dibagi dengan 5 tadi 9. Oh, 5 kah? Kebalik, salah lihat. Sisanya. Iya. Sisanya 1 ya. Nah, 15 bagi 5? 3. Oke, 3. Enggak bersisa. Cepat angkanya. Kemudian 5 terakhir kita bagi dengan 5. 1. Ya. Nah, kalau nya di belakang itu ya kok caranya. Jadi kok ada enggak yang ditanyakan sampai di sini? Ada paham semua ya? Tidak. Nah ini ya, ini bentuk puluhan ratus menitan. Oke, langsung ke sini karena ibu nggak menyiapkan ya. Banyak angkanya karena kita masih yang sedikit sama masalah terlihat nggak di layarnya? Kalau sudah mau
Tahu nggak? Trik mengolah pecahan dengan cepat. Nah, kita belum kalian mengurutkan pecahan ya, kita harus kenal dulu apa yang dimaksud dengan pecahan. Ternyata ini pecahan itu bentuknya seperti itu ya. Ini misalnya ada angkanya 3/3, ini disebut apa? Biasanya sering tertukar kalian. Angka 3 penyebut pembilang. Pembilang. Bukan penyebut ya? Penyebut di bawah. Penyebut dah. Okay. Pembilang. Okay. Yes. Itu pembilang. Pembilang. Karena kalian sering tertukar seperti ini ya. Di atas pembilang. Kemudian yang di bawah adalah penyebut. Penyebut. Misalnya ada kata 2/5 misalnya dan 3/5 aku urut ya 13/5 2/5 13/5 A bu berlima itu ada 3/5 satu perurutan dari yang terbesar dari yang terbesar ya ini masih muda dua per lima karena penyebutnya sama semua, dia sama-sama 5. Tinggal kita lihat angka yang di atasnya. Ada angka yang di atasnya. Tinggal kita lihat karena dari yang terbesar berarti 13/5. Setelah itu 2/5. Penyebutnya atau angka yang di bawah. Kalian menemukan angka yang tidak sama di bawahnya 2/5 masih ya per 5 ya sama misalnya itu 3/4 kalau seperti ini penyebutnya kan sudah berbeda ya. Ada 5 dan 4 itu beda. Kita tidak bisa melihat angka atasnya saja. Seperti ini biasanya kalian kemana biasanya? Secara terserap, secara persen. Oh, di sini. Ubah persen atau desimal biasanya. Ya, jadi nanti kalau ada yang bentuk desimal, nah, kalau persen itu khususnya ini ya simbolnya ya, persen. Kalau desimal itu pakai koma. Biasanya kalian ubah ke persen, ubah ke koma itu memerlukan waktu ya. Itu memerlukan waktu kalau mengerjakan seperti itu kalau kalian perlu ubah. Padahal cara mudahnya itu tinggal seperti ini aja ya. Di atasnya ya di atas itu kita letakkan angka 0. Letakkan satu saja angka 0-nya. 20 jadinya kalau kita letakkan angka 0. Kemudian 3 juga harus diletakkan angka 0. Jadi harus adil nih. Kalau 2 diletakkan angka 0, 3 juga diletakkan angka 0. Jadinya 30. Setelah diletakkan angka 0, ada yang ingat diapakan? Baru kita bagi. Kita bagi saja. 20 bagi 5 berapa? 4. Oke. 30 bagi 4 berapa? Iya, tidak. Yang mendekati. Nah, jadi kan yang mendekati. 7. Iya, tuh. Kalau 7 bisa enggak?
7. Coba sisa. Eh, tahu juga. Sisa 2. Besi salah. Iya, sisanya 2. Dari mana dapat? 4 kita kalikan dengan 7 kan 28. Sisanya ada 2. Tinggal kita lihat angka yang paling besar 4 atau 7? 7. 7 ya. Maka kalau diurutkan dari yang terbesar itu 3/4 lalu 2/5. Nah, di sini kita masih ada ini. Nah, misalnya seperti ini. Tuh. Waduh. Setiap pembilang ditulis angka 0. Berarti setiapnya ini di atas ya. Ditulis. Bagi saja. Setelah itu bagi pembilang dengan penyebut. Gitu aja caranya. Bayangkan kalau soalnya seperti ini. Angkanya lumayan banyak. Ya. Pecahannya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 pecahan. Dan kalian sering katanya mengerjakan dengan cara mengubah ke bentuk desimal atau mengubah ke bentuk persen. Lumayan lama. Jadi coba nih kita pakai cara cepatnya. Langkah pertama, bilang kita tulis angka 0 di belakangnya. Satu aja ya, jangan dua. Maka di sini jadinya 10 ya, di sini aja. 10 lalu di sini 20 ya. Semua ditambahin 0, di sini juga tambah 0. 0. Lalu tambah 0. Lalu kita bagi. 10 bagi 5 berapa? 2. Ya? 2. 10 bagi 5 2. Oke, betul. 20 dibagi 7. Yang mendekati jangan lewat. 2. Betul, 2. Bersisakah dia? Punya sisa atau tidak? 2. Bersisa. 6. Sisa. Apa sisanya? 6. 6. Oke, 7 kali 2 kan 14 ya? Ini 20. Sisanya 6. Tiga. Tiga. Berapa? 2. 10 bagi 8. Berapa yang mendekati? 1. 1. Sisanya berapa? 2. Oke. Okay. Nah. Iya. Sepuluh bagi 9. 4. Sisanya 4. 40 bagi 9 ini berapa? Iya, berapa tadi? Caranya gini aja, 9 kali 4 berapa? 36. 9 kali 4. 30-an. Karena di atasnya 40. Kalau kita kurangkan aja. Pertanyaannya misalnya urutkan, pertanyaan begini. Terakhir pertanyaannya, urutkan dari yang mana mau besar atau kecil? Kecil. Urutkan dari ya, oke, dari yang terkecil. Terkecil. Tinggal kita lihat angka yang paling kecil yang mana nih? 2, 1, 4. Kecil angkanya adalah? 1. Betul, 1. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Letakkan di sini. Kalian jangan menulis 10/8 ya. Angka aslinya kan 1/8. Jadi tulis aja 1/8. Lalu yang kedua yang mana? 1/5. Ini ada sisa kan ya? Ini enggak punya sisa. Yang 1/5 enggak punya sisa, berarti dia lebih besar. Ya? Tadi kan dari yang terkecil, nah yang dari terkecil ini. Maka kita tulis 1/5. Lanjut. Yang ketiga yang mana? 10/7.
betul. 20/7. 20, ayo, ayo. Jangan 20. Itu kan angka bantu saja akan di belakang itu. 27 ya. 2/7. Angka selanjutnya yang mana lagi? 2/6. Tanya ini aja. Oke, betul. 2/6. 2/6. Dan terakhir. Ya, 2/9. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu. Kalian buat ya. 1/5 ubah sebentuk desimal. Buat lagi 2/7. Gitu, satu-satu. Jadi lumayan memakan waktu. Kalau ini kan langsung aja. Tinggal kita tulis semua di belakangnya. Lalu kita bagi. Ya, oke. Boleh dicatat dulu atau transkrip boleh. Kalau ini ada pertanyaan, silakan tanyakan bagian mana yang masih bingung. Jangan bantah maksudnya. Ada pertanyaannya dari kelas berapa sih ya? Kelas 3 sudah mengenal pecahan. Kemudian kelas 6 ya sering untuk ujian nasional. Untuk ujian atau soal kelas 6 biasanya itu kenalah ini absen soalnya. Gak pernah absen kan? Soalnya ini selalu hadir. Gak pernah. Aneh ada pasti ada 1-2 soal. Aku seperti ini rajin di lembar-lembar soal. Dia selalu ada seperti ini. Kadang kalian kalau melihat soal seperti ini, udah lewati dulu. Nah, cara mudahnya ya. Pasti dilewati dulu. Selalu dan itu bervariasi. Ini kan bentuknya pecahan semua ya. Biasanya yang sering ditemukan bentuknya apa? Kita persen. Kalau bentuk persen seperti apa? Kalau soalnya bentuk persen. Kemudian kalau soalnya desimal seperti apa? Kalau seperti itu. Nah, ya. Kalau bentuknya misalnya ada persen 27%. Kalian harus buat yang ngarahin grup kelas ada ya. 27% itu di pecahan berapa? 27/100. Iya. 27/100. Berapa pun angkanya di bawahnya tetap 100. Misal, berapa lagi ya? 32%. Berarti kalau di bawah untuknya 32/100. Mudah ya. Lalu kalau sebelum desimal, biasanya bingung nih kalau desimal. Desimal kan identik dengan koma ya? 0,2 bentuk 7. Persen. 20%. 20% enggak, kita bentuk pecahan aja, enggak perlu ke persen. Iya, 2/10. Iya, angkanya kita lihat di angka di belakang koma ada berapa sih angkanya? Cuma ada satu digit angka saja yaitu angka 2. Berarti kalau kita mau ubah ke bentuk pecahan tinggal per 10. Hanya ada satu saja. Kalau misalnya itu angka di belakang koma ada berapa digit angka di situ? Ada dua. Kalau ada dua digit angka, kita tulis 3/32. Kalau ada dua, kalau nolnya ada satu kan 10. Kalau nolnya ada dua itu, ada dua yang tanyakan sebelum kita ke selanjutnya. Selanjutnya. Lanjut. Next. Next. Per kuadrat. Kuadrat. Ini 4 aja. Ini 5 loh. Ini 4 aja sih pecahannya. 4/5, 5/6, 16/15.
Coba kita lihat penyebutnya apakah ada yang sama? Tidak ada penyebutnya yang sama. Tidak ada penyebutnya yang sama. Maka kita perlu cara yang seperti tadi. Ada yang ingat caranya yang pertama kita apakan dulu? Tambahkan nol. Tambah nol. Gimana menampakkan nolnya? Di belakang. Iya, di belakang. Pembilang. Bilang di atas ya. Di belakang pembilang. Di situ aja nolnya. Maka di sini letakkan nol. Ini juga nol. Jadi harus adil, jangan ada yang ketinggalan. Ini juga nol. Di sini juga nol. Selanjutnya apa? Ada yang masih ingat? Bagi 30 dengan penyebut. 30 bagi 4 berapa? 7. 30 bagi 4, 7. Sisa 2. 7. Sisa 2. Sisanya 40 bagi 5. 8. 8. Bisa nggak dia? Bisa. Ada. Ya, tidak ada sisa, karena dia emas saja. Kalau tidak ada sisa, ya tulis saja 8. 50 dibagi 6? Mana ya? 50 bagi 6, 8. 8 sisa 2. 8 sisa 2. Terus masuk. Kemudian 60 dibagi 15? 4. 4. 4. Oke, nggak ada sisa karena dia pas. Lupa ambil sampelnya. Urutkan tadi yang terkecil lah, ini terbesar. Urutkan dari yang terbesar. Terbesar. 5/6. Oh, yang terbesar, yang mana duluan? 5/6. Ini ya, ini yang pertama. Di sini 5/6. Mana lagi? 4/5. 4/5. Betul. Ini yang kedua. 4/5. Yang mana lagi? 3/4. 3/4. Oke, betul. 3/4. Yang ketiganya 3/4. Dan yang terakhir sisanya. 6/15. 6/15. Atau ada yang masih bingung? Ada. Nah, itu tadi yang Ibu itu nomor satu, dia bentuknya pecahan semua. Dan pecahan soal ada campur, ada bentuk pecahan, ada bentuk persen, ada bentuk desimal. Nah, kalau nomor dua ini kan ada tiga bentuk nih. Tiga bentuk. Kita ubah dulu semuanya dalam bentuk pecahan dulu semuanya. Tapi ini kan sudah ya, sudah pecahan, tulis aja tetap ya. Ini juga sudah bentuk pecahan, tulis juga tetap seperti itu. Nah, 20 bentuk pecahan. Jawabannya adalah 23. Oke, pintar. 0,7 ubah ke pecahan. 7/10. Ya. Langkah yang tadi seperti apa duluan? Tambahkan 0 di setiap angka pembilangnya. Di belakangnya, letakkan angka 0 satu-satu aja. Ya, nolnya ya. Lagi. 20. Nol lagi. Ini nol lagi. Dibagi. Ayo, kira-kira ada yang bisa. Dibagi 3. Sudah bisa. Dapat dah. Ayo, ada yang dapat. Yang lainnya, 10 bagi 3. Dari, yang terbesar loh, Bu. Dari yang terkecil pulang. Aduh. Menurut urutkan. Tinggal klik aja kalau ada yang sudah mengerjakan urutkan dari yang terkecil. Dah. 10 bagi 3 yang mendekatinya adalah 7. Sisanya berapa? 1.
Oke, pintar. 20 dibagi 7. Yang mendekatinya adalah? 2. Berapa yang mendekatinya? 2, oke. Sisanya berapa? 6. Sip. 2. Nah, ini gue bingung nih, kalau banyak angkanya aja. 270 dibagi 100. Dua, apa sisanya 30. Ini caranya satu, ini caranya satu, ya. Jangan dicoret semuanya, nol di bawah nggak usah, kan di atas satu nol, di bawah juga kita coret satu, jadi harus adil, jangan beda. Sisanya kan 23 per 10. Nah, 23 dibagi 10 yang mendekati adalah? 2. 2, oke. Okay. Sisanya adalah? Oh, sisanya 30. Iya. Oh, 3 aja. Kita bagi 10 berapa? Waduh. Waduh. 30 bagi 10. Oh, kemarin kemarinnya sebelumnya sudah ini kan. Paling kecil. Terus nolnya 1. Bawahnya juga nolnya 1. 7 bagi 1 ada 7. Ya. Karena pertanyaannya urutan dari yang terkecil. Ayo, yang terkecil oh, ya, nih. Udah. Dari yang terkecil, ada 3 sisa 1, 2 sisa 6, 2 sisa 3, sama 7. Makanya yang paling kecil adalah? 1 per 3, 23%, 2 per 7, 7 per 1. 1 per 3 itu 3 loh. Ini 3 kan? Dari yang terkecil loh, kecil. Ini 2. Oh itu iya. Sama 2. Astagfirullah. Ah, ini Bang Sarah lihat terus. Kebalik terus. 23%. 1. 23. Ini sisanya yang beda. Kita tanya ya. Karena sisanya di sini ada 6, di sini ada 3. Cari sisanya yang paling sedikit. 23% berarti. Ya, 23%. Selanjutnya. 2/7. Oke, nomor 2 nya 1/7. 1/3. 0,7. 0,7. Gimana? Sulit atau? Boleh dicatat dulu, boleh. Banyak ya, urutkan dari yang terkecil, kita lihat angka yang kecil. Kalau pertanyaan yang kebalikannya, urutkan dari yang terbesar, maka kita lihat angka yang paling besar. Oh, ternyata 7. Kalau ditukarkan pertanyaannya. Ada dulu yang ditanyakan sampai sini, atau boleh dicatat dulu? Sudah. Sudah. Biasanya memang semuanya itu ngerjakannya di mana yang pertama biasanya, karena soal-soal ulangan itu selalu ada. Biasanya ngerjakannya diubah ke desimal ya. Entong. Satu. Ya. Data. Oke. Pembagian, oke. Pembagian yang seperti apa, masih ingat?
Pembagian ya, tadi pembagian. Lalu pembagian itu ada yang pembagian 10, ada pembagian yang 100, ada pembagiannya yang 1 digit ya, 2 digit dengan 1 digit. Nah, ingat atau tidak? Kiranya 3. Nah, oke sih. Bayangkan kalau kalian mengerjakan itu pakai cara yang itu. Ya. Lagi itu aja nih. Itu aja kita aja yang Ibu tulis ya. Oke, jadi pertemuannya yang pertama itu kemarin sudah tentang penjumlahan ya. Kemudian yang kedua, kalian ingat nggak? FBB, KPK, FBB, KPK, apa lagi? Penjumlahan, pertemuan kedua, FBB, pertemuan ketiga, KPK, pertemuan keempat, kalian empat, kelima, bagian, dan apa tadi? Dan mengurusan pecahan. Sebenarnya itu masih banyak lagi ya, masih banyak cara-cara mudah untuk menghitung matematika, misalnya lah akar pangkat kuadrat ya, akar pangkat dua atau dia ingat belum siapa kak? Tapi kan itu tidak bisa lagi menjelaskan tiga, bagaimana akar pangkat empat ya. Jadi nanti ya untuk kalian yang masih mau nih belajar yang seperti itu, nanti gabung lagi sama Prima Gama untuk selanjutnya. Jadi nanti kita belajar lagi untuk cara-cara cepatnya, karena masih banyak lagi, masih banyak yang belum disampaikan. Karena kan ini hanya ini aja sebentar-sebentar aja. Jadi kalau mau lama ya gabung kembali di Prima Gama, karena kita masih banyak cara yang mudah dan cepat. Saya so, akan dulu sampai sini. Tidak ada. Baik, kalaunya sudah tidak ada, waktunya juga sudah sampai, ya. Sampai dan mungkin sampai di sini pertemuan kita. Rajin belajar, ya. Karena perjalanan kalian masih panjang. Ya, untuk kelas selanjutnya ya. Untuk kelas 6 lanjut ke SMP. Jadi jangan mikir bahwa SMP itu matematikanya mudah. Malahan matematikanya agak lebih rumit daripada yang SD. Jadi kalian harus bisa lagi belajar, lihat lagi ya, belajar matematika lebih dekat. Karena ada pelajaran SMP yang nggak ada di SD, kayak aljabar. Aljabar nggak ada di SD. Kalau aritmatika sosial itu sudah ada di SD ya. Sudah ada di SD. Ada nggak sih yang kayak dijual harga beli? Nah,
Jadi, ada. Sudah ada. Nah, itu. Jadi masih banyak pelajaran di kelas 7.